kisah Matahari dan Angin. Ini tentang matahari dan angin yang berkawan. Hari ini sangat cerah. Angin bertiup kencang. Kelihatan seorang lelaki sedang memakai kod berjalan. Matahari tiba-tiba berkata kepada angin, "Akulah yang paling berkuasa di dunia ini." Angin pun mencabar matahari beradu kuasa. "Baiklah," matahari beritahu dekat angin, "baiklah. Siapa yang buat lelaki itu menanggalkan kod, dialah yang paling berkuasa di dunia ini." Okey. Angin meniup dengan kuat, namun lelaki itu tidak menanggalkan kodnya. Tetapi lelaki itu tetap memegang kodnya. Oleh itu peluang angin sudah berakhir. Kini tibalah giliran matahari. Matahari memancarkan cahayanya lebih terang. Lelaki itu terus menanggalkan kodnya dengan serta merta. Dalam kehidupan kita tidaklah seharusnya bersikap sombong dan membanggakan diri. Okey, buku tu ditulis oleh siapa? Penulis buku ni. Siapa penulis buku ni? Tak ada penulis. Susunan oleh Nur Syafiqah Yusof. Okey, penerbit diterbitkan oleh siapa buku ni? Penerbit. Penerbit buku ni? Ini diterbitkan oleh Educate Publication SD and BHD. Okey. Berapa muka surat? Buku ini mengandungi 12 muka surat. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih.